Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Indarum. Di video kali ini aku mau mereview sekaligus first impression terhadap produk lokal dari produknya Enpure Sika Beat The Sun Powder. Nah, packagingnya kayak gini. Dia tuh packagingnya sangat unik banget, lucu banget. Dibungkus dengan kardus kubus, warnanya hijau dan sangat informatif banget. Kayak ada kandungan, terus juga ada keterangan-keterangan SPF 30, UVA, UVB. Terus dia juga ada how to use, bagaimana kita cara menggunakan produk ini. Dan dia ini sudah di dermatological test, aman banget buat digunakan dan tentunya juga sudah BPOM dan halal. Waktu ini dikeluarin tuh aku sangat excited banget guys, karena aku sangat apa ya, kayak kaget gitu loh. Ternyata produk lokal mengeluarkan produk sun powder tuh kayak wow. Karena aku pikir ini tuh adanya di produk-produk luar negeri aja. Kayaknya ini produk yang pertama kali deh di Indonesia menurut aku yang mengeluarkan produk sun powder. Nah menurut kalian tuh kira-kira ini produk yang unik gak? Gimana? Kalian bisa komen di kolom komentar aku. Dan mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya sih, sun powder itu tuh apa sih kak, bedanya sama sunscreen biasa tuh apa? Nah, sun powder ini tuh sebenarnya kayak sunscreen pada umumnya, tapi dia ini berbentuk powder. Powder itu kayak bubuk, ya kayak bedak gitu loh guys. Nah, fungsinya ini tuh ya kayak sunscreen juga pada umumnya. Cuman bedanya dengan sunscreen yang cair ini, kalau sunscreen yang cair itu kan dia digunakan ketika kita mau make up. Tapi kalau yang Sika Beat The Sun Powder ini bisa kalian pakai buat double layer gitu loh. Ketika kita udah pakai make up, terus kita bisa pakai si The Sun Powder ini buat proteksi tambahan di kulit muka kita. Kalau kalian suka reapply sunscreen itu kan kalau cair sedikit sulit ya. Namun kalau kalian pakai yang The Sun Powder ini tuh gampang banget. Tinggal kalian tap-tap aja di kulit muka kalian yang sudah dipakein makeup tadi. Jadi lebih apa ya, safety gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi ini bisa kalian pakein jadi second layer buat perlindungan tambahan muka. Oh ya, sunscreen ini tuh udah hybrid, ada UV filternya juga, dan dia ada kandungan titanium dioxide sebagai physical sunscreen, dan dia juga menggunakan chemical UV filter juga guys. Untuk finishingnya ini matte, jadi buat kalian yang mau pakai makeup ini finishingnya sangat matte. Dari segi packagingnya juga mudah banget buat dibawa kemana-mana, karena ini kalau misalnya kalian bawa gak bakal makan tempat sama sekali. Ini langsung aja kita sambil buka produknya. Terus juga selain memiliki packaging yang sangat unik, tuh packagingnya tuh kayak gini. Dia yang bawah itu bening, kita bisa lihat powdernya dari apa packaging yang bawah ini. Terus cara pakainya juga gampang banget, tinggal kalian buka. Tapi sebelum dibuka, biasanya aku tap-tap dulu ke bawah supaya si powdernya itu nempel di brush tuh. Brushnya itu udah nempel di sini, tinggal kita kebawahin aja. Dan aku suka banget brushnya, sangat lembut banget. Tuh, kalau kalian mau pakai itu kita tes dulu gini loh guys. Tuh, kayak naik gitu gak sih? Wah. Ini tandanya si powdernya itu udah nempel di sini. Butirannya sangat lembut banget di muka. Dan aku suka banget guys. Kalau aromanya itu dia wangi tapi cuma sedikit dan gak terlalu menyengat juga. Ini tinggal cara pakainya, langsung kita pakai di muka. Aku mau pakai apa, kaca. Tinggal kita nih kasih di muka ini dengan lembut sekali. Dan biasanya aku gak tanggung-tanggung, kalau kurang tuh ya aku apa kebawain lagi supaya dia bener-bener double proteksinya tuh nempel gitu loh guys. Kalau bisa ini harus merata dan banyak. Oh ya, sunscreen ini tuh 100% natural ya guys, dan dia juga sudah dilengkapi SPF 30. Jadi ini bener-bener
kamu sangat melindungi sekali. Dan dia juga tidak mengandung alkohol, saudara-saudara, jadi aman. Tidak mengandung parfum juga. Untuk kandungan lengkapnya itu ada di kardusnya ya. Nih ada titanium dioksida yang sudah aku jelaskan tadi. Terus ini ada ethylexyl metoxinamide. Terus ada ethylexyl salicylate. Terus juga ada metikonnya, aluminium hydroxide. Pokoknya kandungannya bagus-bagus banget. Menurut aku dari formula itu tadi, ini efektif banget buat melindungi muka kita dari paparan sinar matahari waktu siang hari, guys. So kalian bisa coba ini produk yang sangat unik dan tentunya dia sangat efektif untuk melindungi kulit kita. Tuh, packagingnya tuh enak banget buat dibawa kemana-mana dan lucu banget. Ini aku pikir kemarin kok kayak lipstick gitu. Untuk harganya nanti aku bakal cantumin di sini. Kalian bisa beli ini produk di marketplace atau kalian bisa langsung kunjungin di official store-nya langsung di Npure ya. Nanti bakal aku taruh di deskripsi box tentang manfaat kandungan semuanya bakal aku jelasin di deskripsi box. So segitu aja video dari aku tentang first impression aku terhadap produk terbaru dari Npure ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe di pojokan bawah. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian. Semoga channel Indah tetap bermanfaat. So, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.